Sumebarna virus corona ngaliwatan droplet atau waciduh ngabalukarkeun masyarakat, wegah mariksakeun huntuna ka dokter gigi. Samalah dokter gigi ge buka kalawang bakal katepan COVID-19 nalika mariksa pasien. Tapi upama ngalarapkeun protokol kasehatan anu hade, teu kudu rempan atau sieun keur mariksakeun diri ka dokter gigi samemeh nyerina beuki parna. Dokter gigi mangrupa salah sahiji profesi anu boga tantangan anu mandiri nalika sasalad COVID-19. Kawasan nu kaalaman ku Arlet, dokter gigi anak anu oge guru besar di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Dirina kungsi sieun katepan COVID-19, utamana dina munggaran sasalad, dumeh tacan mikanyaho protokol kesehatan sarta karakteristik virus corona. Tapi luyu kana pangrojong organisasi profesi anu nyindekeun pedoman ngararawat pasien secara aman, antukna dirina muga deui praktek kalawan ngalarapkeun protokol kesehatan anu rekep. APD level 3 anu matak teu genah kudu digunakeun sangkan aman tina sumebarna virus corona. Yang harus kita sebagai tenaga kesehatan gigi yang harus dijalankan selama merawat pasien gigi, antara lain kita menggunakan APD yang tadinya mungkin kita kalau merawat pasien itu bisa dengan APD yang sangat minimal, misalnya hanya masker, sekarang udah harus yang APD-nya level 3 yang cuma Google dan hazmat. Itu kan menimbulkan sebenarnya tidak nyaman, tapi itulah yang harus kita jalani demi kenyamanan dan keamanan dari pasien maupun kita sebagai tenaga medis. Dina mangsa sasalad COVID-19, pihakna ngalarapkeun protokol kesehatan leuyukan aturan WHO, sangkan pasien turta dokter aman tina COVID-19. Rohang perawatan ge kapasing kana dua bagian, ngararawat huntu anu ngunyangkeun aerosol kawas ngebor tepi ka marasihan karang gigi, disorang di rohang khusus bari make APD level 3, timimiti baju hazmat, kacamata Google, masker, sarung tangan dua lapis tepi ka sapatu khusus. Ari prak-prakan konsultasi atau kontrol rutin dilakonan di rohang biasa. APD anu dipake nageh henteu sarekep anu dipake di rohang khusus. Masih cek Arlet, pasien anu awakna keur gering digeuing sangkan ulah waka pariksa ka dokter gigi. Pihak nage miharap kajujuran pasien, patali jeung kaayaan kasehatan tur riwayat iinditan jero 14 poe samemeh ka dokter gigi. Eta hal teh keur nyingla sumebarna virus corona ka dokter turta pasien sejena. Jadi kalau pasien merasa tidak enak di badannya, ada sakit gitu ya, itu ya jangan dulu ke dokter gigi. Tapi kalau misalnya selama pasien merasa sehat, kemudian kita trace kunjungan 14 hari terakhirnya itu tidak ada ke wilayah-wilayah yang zona merah seperti itu, insya Allah aman, karena di klinik giginya juga itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan yang mungkin perlu dari pasien adalah, baik pasien maupun orang tua atau pengantar pasien, adalah sikap kejujurannya. Jadi kalau misalnya memang ada gejala-gejala, itu jujurlah dinyatakan. Di Namprona, rohang perawatan gigi G didesain khusus keur nyinglar sumebarna infeksi. Satu tas mariksa pasien eta rohangan turta pakakas didisinfeksi deui sangkan bersih tina virus. Arlet ngembuhan jumlah pasien kungsi tiisen dina awal mangsa sasalad COVID-19. Tapi alatan kabutuh dume panyakit huntuna bagi parna antukna rea deui pasien anu pariksa ka dokter gigi. Senajan kitu, jumlahna ngurangan batan dina bulan Oktober tahun 2018. Budi Hartati, Bandung TV.